Hari ini hari ketiga, tanggal 30 Desember, tahun terakhirnya. Hari ini kita mau pergi ke Putrajaya. Kita nggak tahu yang gimana, dan mungkin udah masuk cuti ya, jadi nggak tahu bisa masuk atau enggak. Tapi kita mau ke sana, jadi langsung pergi ke sana. Yuk, guys, sarapan hari ketiga ya. Kelihatannya enak ya. Putrajaya Sabarjaya harus naik KRIA, tapi KRIA transit ya. Kalau KRIA express itu langsung pergi bandara, jadi hati-hati ya. KRIA express ini pergi langsung bandara. Ini harganya mahal deh. Hari ini kita pakai bis dari bandara ke KR Center, tapi kalau pakai ini lebih cepat tapi lebih mahal. Stasiun terakhirnya ini seperti Shinkansen di Jepang. Karena mereka bersih-bersih. Waktu kita pergi ke mana kah? Kita pakai TBS kan? Kalau pakai KIA cuma satu stasiun aja ya. Yang mana pun bisa ya. Tapi kita pakai yang dulu, yang stasiun itu. Yang mana lebih baik? Kau tahu? Next, you. Hotel kita ada promosi ya di dalam kereta juga. Ritz-Carlton Park Rooms. Dari Ritz-Carlton di Bukit Bintang kira-kira 1 jam aja ya. Deket deh. Ini QR code-nya. Pergi ke Putrajayanya kita harus beli ini. Ini harganya 5 ringgit. Kalau PP 10 ringgit. Di samping kanannya ada orang mungkin Korea ya. Mereka bilang, gimana pergi ke sana bersama gitu. Karena dari sini ke Putrajayanya 8 ringgit katanya. Jadi kalau taksinya cepat bersama dia. Dari stasiun Putrajaya Sabarjayanya cuma 10 menit aja ya pakai taksi. Kita share car jadi cuma 4 ringgit aja ya. Bagus, cepat dan duka. Guys, kalau mau foto-foto dari sini ya lebih bagus deh. Ah. Dari sini kita pinjam globe-nya karena kita mau masuk di sini di dalamnya. Iya, harganya gratis loh semua. Yeay, kita udah pinjam gaunnya seperti Harry Potter ya.
Ayo masuk. Oh iya, ternyata. Hai, ini Pinmon. Gede ya, dan banyak orang. Hampirnya orang Cina ya, banyak ya. Dimanapun ada orang Cina. Panas, tapi di dalamnya harus pakai ini ya. Ya, begitulah. Oke, kita masuk yuk. Caranya harus teranjang ya kakinya. Ayo, ikut yuk. Punya bahasanya ya. Iya banget nih. Gede ya. Udah dia semuanya. Oke, kita udah dapat gelapnya dari Putrajaya. Aku stasiunnya 8 jam. Apa kamu kamu terbang ringinnya? Cuman seperempat menit aja ya. Tuh desa kah? Tetap yang kata desa kini ini ya, mas. Tapi tinggi mau yang penting. Atsukatta kedo. Atau yang mana? Ya, yokatta ne. Mantap. Udah jam beras, buka. Udah jam 2 beras. Jadi kita pulang ke KL Central. Durian, strawberry, chocolate, vanilla, mango. Lucu. Mana mana filmnya? Drummond tell me where is the best position to see fireworks, so we're gonna check out. Restaurant Hakka, guys. Ini hometown Ebi. Pasti enak loh. Aku benar-benar enjoy deh. Sekarang udah jam 7 ya. Jadi cepat-cepat makan. Ya pergi ku di depan Twin Tower. Oke, makan yuk. Yang apa? Yang banget gila. Sekarang udah jam 8 jam ya. Masih ada waktu sampai unggah apinya. Apa? Gitu. Jadi masih santai-santai aja.
Aku tanya di security man di sini, orangnya bilang 2 tahun lalu bisa lihat bunga apinya dari sini, tapi kadang-kadang ada gunung udah bangun, jadi nggak bisa lihat. Kita pergiku sampai ke LCC buat lihat fireworks, jadi jalan kaki pergi ke sana ya. Datang ke sini. Sekarang datang ke sini lagi. Ah, gimana rasanya? Ya, kangen banget. Ah, これこれ. これこれ. Longan. Ah, avocado. Ini ramai banget, orangnya banyak, gak bisa merangjuknya. Sekarang gak ada orang dan bersih-bersih. Tadaimaa.